Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ronda-ronda kawasan kebun untuk mencari ya sesuatu yang boleh kita buat untuk makan. Selalunya waktu-waktu ni kita cari rebung ataupun ulam-ulaman lah. Baru saja lepas hujan, jadi kita tengoklah mungkin ada rebung ataupun ulam lah. Jadi kita ronda-ronda dulu kawasan jalan macam ni untuk melihat sesuatu yang boleh kita buat masak makan tengah hari, ataupun kita boleh buat ulam. Okey, keadaannya ini kebun getah. Okey, waktu ni orang pun dah balik. Dalam kebun getah pun banyak ni yang kita boleh tengok. Ni ulam cemumat. Ni pokok ulam cemumat. Okey tuan-tuan, daunnya sebegini. Tempat lain saya tak pasti panggil sebut ni apa, tapi ini bukan daun kari lah. Ini pohon cemumat. Tuan-tuan boleh perhatikan. Okey. Okey, dia berbatang dia macam ni lah. Batang ni, batang dia ni. Ni batang dia. Okey, dia pohon. Okey, dia boleh besar, dia boleh keluar buah. Okey. Ini padu kecil ya. Kita cari kawasan ni. Oh, tak nampak pun, nampak ulam lah. Ini dia panggil ulam cemumat. Okey. Kita cari pucuk yang boleh libat ulam. Ini pun ulam cemumat. Pokoknya daunnya begini. Okey, ni pun pula buluh lagi. Okey. Tak nampak ah. Tanda-tanda rebung. Ini pokok lengkuas, lengkuas hutan lah. Okey. Ni cantik. Pucuknya cantik. Kita petik. Okey. Petik pucuk. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau balik cari isi ikan. Okey. Cari cili burung ataupun kita panggil cabai Melaka. Okey. Buat tumbuk-tumbuk dia, buah cabai, buah belacan sikit. Cicah dengan colek dengan ulam ni memang sedap lah. Okey. Nak sedap lagi taruh budu. Boleh budu. Tapi budu ni bukan sekat orang Kelantan je, orang Kedah pun makan budu. Okey, kita cari lagi. Okey, kalau tuan-tuan nak kenal, di tepi ni banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang pucuk-pucuk ni memang sedap. Balik buat makan nasi tengah hari. Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya ya Allah, syukur rezeki Allah Taala bagi. Syukur ya amat, syukur. Alhamdulillah. Kalau nak pergi pasar beli ni mau RM1, RM2, tapi ni rezeki Allah Ta'ala bagi di atas muka bumi. Janji kita rajin jalan cari, insyaAllah kita akan jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada lagi, ada lagi. Okey, kat tepi jalan je ni. Tu kata rezeki Allah ni. Kita kena usaha lah sikit. Usaha sikit. Jangan susah nak cakap, tapi macam tu lah. Kena usaha, kena bergerak. Kalau kita duduk je dalam rumah, memang pakai tak dapat. Ni dia. Okey, ini dinamakan. Okey, ini yang dikatakan ulam lah. Ulam pucuk cemumar. Ini kawasan dia banyak ni. Tumbuh-tumbuh ni. Kena rajin lah tu. Kawasan tu panas sangat. Jadi saya ambil ke tepi ni saja. Ke tepi-tepi macam ni. Okey, tepi-tepi pagar ni. Okey. Dia tumbuh lah. Okey, kita cari lagi apa yang ada. Tak jumpa rebung, jumpa pucuk cemumat. Okey. Di sini saya nak kongsi sesuatu dengan para penonton. Bahawa bumi Allah ni luas. Makanan tu boleh katakan banyak lah yang Allah jadikan untuk kita
jadikan sumber pendapatan dan juga untuk makan. Macam ni kita tengok memang ni memang pucuk tengah memang cantik ni. Memang sesuai lah untuk dipetik ya. Kalau nak buat di kedai kita ni lah. Okay. Di sini tuan-tuan boleh tengok. Okay. Ini yang sini saya nak tunjuk. Ini adalah pokok lengkuas hutan. Ini boleh juga dibuat ulam. Dia punya ubi lengkuas dan juga buahnya. Ini sedang bunga lah. Ini bunga lengkuas. Ini. Bukannya ni. Ni. Ini bunga lengkuas. Ni tu dia akan keluar buah. Macam nak tunjuk tak ada lagi buahnya. Ni boleh dibuat. Lengkuas ni memang sedap kalau dipotong halus. Digaul dengan nasi kerabu. Dibuat nasi kerabu. Memang wangi dan sedap. Ini lengkuas hutan. Okey. Kita jalan cari lagi. Beginilah keadaan jalannya. Baru lepas hujan 2-3 hari. Jadi ini jalannya agak inilah lecah sikit. Okey, ini keadaan jalan. Itu lagi tepi pagar. Pokok dah tu. Cantik-cantik. Kita berhenti ambil. Ni ada 3 pokok, 4 pokok cemumat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita ambil cantik ni. Jangan dibiar, cantik. Dibiar. Bukan daun kari ya. Dan nak tengok sekali orang kata daun kari ni bukan daun kari ya. Okey. Ini dia. Dah banyak macam ni saya dapat. Okey. Dah boleh. Ini pembuka selera untuk makan tengah hari. Okey. Jadi kita pergi lagi ke lokasi lain. Okey, ini pohon palas . Palas yang kita buat ketupat tu. Okey. Saya tunjuk. Ni ada pucuk palas tapi ni kecil sangatlah. Tak boleh nak buat ketupatlah. Tapi kalau dibiak sehari dua lagi tak sempat ni. Ni pucuk palas. Ni pucuk palas yang dibuatkan ketupat untuk. Okey. Ini pohonnya. Ini rupa bentuk daunnya. Okey. Yang tak mengenali ya. Pokok palas. Okey. Selalunya orang muda lah. Orang lama-lama memang kenal sangat lah pohon palas. Ini pokok palas . Okey. Ini pokok palas yang dah tua. Dia keluarkan buah . Tapi buah ni tak boleh makan lah. Dia hanya lebih pada benih. Okey. Okey, kita teruskan pencarian kita untuk seterusnya supaya dapat sesuatu yang kita boleh kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan dan para penonton. Okey, ini adalah satu kaedah bagaimana yang kita katakan usaha untuk mendapatkan makan sesuatu. Okey, kita kena berusaha. Okey, ini perdu buluh kita tengok. Okey, tiada rebung tumbuh. Jadi tak dapatlah kita nak cari rebung . Jadi kita ingat kita teruskan. InsyaAllah hari pun dah tengah hari. Ulam pun dah banyak dapat. Okey. Jadi kita nak balik. Kita nak siapkan makanan. Okey, mudah-mudahan pembuka selera . Pembuka selera bersama anak isteri di rumah. Okey, jadi sebelum tu bolehlah tuan-tuan, puan-puan, para penonton menyokong usaha saya dengan subscribe okey atau share dan komen program ini. Ini adalah program rezeki ada di mana-mana. Rezeki ada di mana-mana. Jadi kita kena berusaha, kena bergerak untuk mencari rezeki. Okey, rezeki tidak datang bergolek tanpa kita usaha untuk mendapatkannya. Jadi kita teruskan lagi. Okey.
mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh dikongsi bersama dan dapat dimanfaatkan bersama. Okey, ini bukanlah untuk, ini adalah untuk usaha sebagai share kita bagaimana untuk mencari rezeki. Sebab hari ini kita tengok pendatang daripada negara luar lebih maju kerana makanan sumber ekonomi di bumi Malaysia ni banyak, tetapi kita tak kuasai. Allah Ta'ala tumbuhkan pohon buluh, tumbuhkan ulam, tapi kita tak kuasai. Semua dikuasai oleh bangsa asing. Dan bangsa asing ni, mereka petik ulam saja, saya nak share ya. Dengan kutipan ulam tu saja, mereka boleh mendapat pendapatan bersih sekitar RM50 Malaysia. Iaitu samaan boleh lah untuk belanja dapur dalam satu hari ya. Tanpa modal, cuma keluarkan sikit tenaga untuk bergerak mencari rezeki. Itulah kenapa kita lihat hari ini orang Rohingya, orang Bangladesh, orang Pakistan, orang Patani boleh maju, boleh datang beramai-ramai ke Malaysia sebab banyak sangat rezeki tumbuh. Tapi tak ada siapa yang manfaatkan. Yang penting kalau boleh nak suap sampai ke mulut saja. Itu yang masalah. Okey, tengok di sini ada industri peternakan. Peternakan dipanggil transit pembekal lembu korban dan akikah. Okey. Saya lihat. Okey. Ini tempat transit lembu dan akikah. Ini kawasan. Okey, dalam ladang ni, dalam kawasan ni dia ada sandang nenas. Okey, jadi itu saja perkongsian saya hari ni. Saya tak dapat nak share yang banyak-banyak. Yang saya dapat hari ni adalah inilah ulaman yang dinamakan Pucuk Cemumar. Jadi kita boleh buat ulam dan juga selain lebih tu kita boleh juga buat kerabu lah, nak dicampur sebab dia ada bau wangi-wangi sikit. Memang sedap, memang melazatkan. Okey, bagi yang tidak lalu, yang orang kata tiada berselera, inilah punca pembuka selera, boleh menyebabkan kita punya proses keinginan nak makan tu bertambah lah. Jadi awas, jangan makan terlebih yang boleh merosakkan badan. Ini adalah Lebuh Raya Utara Selatan. Sekarang saya berada di kilometer berapa ni ya? Yang menghala ke kilometer 7.1 daripada Bukit Kayu Hitam, 7.1 ya. Okey, sekian pencarian saya.